cara menjaga imun tubuh di saat pandemi. Hal yang seperti ini yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Menjaga imunitas adalah hal yang wajib dilakukan di masa pandemi. Sistem imun dalam tubuh akan melawan organisme patogen yang bisa datang dalam bentuk virus, bakteri, jamur, atau parasit. Sistem kekebalan atau imunitas memang sudah ada dalam tubuh secara alami. Namun, pola hidup positif yang konsisten juga dapat membantu meningkatkan imunitas. Untuk itu, berikut ini ada 5 tips untuk menjaga sistem kekebalan tubuh yang kuat di masa pandemi COVID-19. 1. Konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayuran segar, terutama yang mengandung vitamin A dan C, sangat penting untuk sistem kekebalan tubuh dan kalau bisa harus dikonsumsi setiap hari. Vitamin C mengandung antioksidan, yaitu molekul yang bisa melawan molekul lain atau radikal bebas perusak sel-sel dalam tubuh. Sementara itu, vitamin A berfungsi untuk merangsang produksi sel darah putih atau leukosit. The American Cancer Society menyebut sel darah putih adalah sel utama yang bertanggung jawab untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. 2. Makan makanan yang bergizi seimbang. Selain buah dan sayuran segar yang padat nutrisi, pola makan yang sehat mencakup biji-bijian, berbagai protein, dan produk susu bebas lemak atau rendah lemak. 3. Tetap beraktivitas. Aktivitas fisik meningkatkan kesehatan kardiovaskular, mengurangi stres, membantu tidur, dan memiliki banyak manfaat lainnya. Meskipun olahraga mungkin tidak memperkuat kesehatan kekebalan secara langsung, manfaat berolahraga mendukung kesehatan yang baik secara umum. 4. Relaksasi. Setiap orang pasti pernah mengalami stres dalam hidupnya. Namun, stres yang konsisten dalam jangka waktu yang lama atau dikenal sebagai stres kronis dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik Anda. Aktivitas seperti yoga atau berjalan-jalan bisa jadi pilihan. Orang lain menganggap hobi lebih santai, seperti membaca atau membuat kue juga sebagai relaksasi. Lakukan apapun yang terbaik untuk tubuh Anda. Lakukan sesering mungkin. 5. Tidurlah yang cukup. Tidur yang cukup adalah perilaku lain yang mungkin tidak memperkuat kekebalan tubuh secara langsung, tetapi secara keseluruhan berkontribusi pada kesehatan. Selama tidur, tubuh meregenerasi jaringan dan otot kita. Tidur juga memungkinkan otot-otot kita untuk rileks. Penelitian dari National Institutes of Health menunjukkan kurang tidur kronis dapat meningkatkan risiko depresi, penyakit kardiovaskular, dan masalah kesehatan lainnya. Jadi itulah 5 cara menjaga imun tubuh saat pandemi. Semoga bermanfaat.